Jadi alhamdulillah kita nak lancar derma sekali ni. Lama kita tak buat derma lagi. Jadi bersiap sahabat sekalian, kita nak lancar derma pasal kita malu. Kita dek jaga malam tengok main bola. Main bola hari ni keluar cerita orang main bola pasukan Algeria. Ya kalah. Tapi dia derma 12 juta ke Palestin. 12 juta daripada hasil dia masuk 16 kumpulan terakhir tu, bagi pihak dia, persatuan dia, pemain dia mendermakan 12 juta untuk Palestin. Saudara ni bukan nak minta juta-juta, nak minta 2-3 ringgit seorang. Tak payahlah juta-juta selok situ. Jadi sebelum kita menjemput Al-Fadhil Ustaz, mari jauh biar dia berehat di mana ni. Dia pun kali pertama ni masuk masjid ni. Dia kali pertama masuk. Jadi dia bagi berehat dulu. Kita nak lancar derma sekejap. Okey? Kita lancar derma 5 minit. InsyaAllah, petugas siapa pun boleh ambil tugas. Tak kira lah. Sehari lah apa. Piyoh ke apa pun. Ni tak habis lagi. Pesan dulu ni. Piyoh ke ikut dah. Kita lancar 5 minit. Bagi muslimat satu. Nak tengoklah derma bulan Ramadan ni dengan tak Ramadan ni macam mana. Tak aje buat lagi putik-putik derma ni. Kata nak derma, nak tingkatkan derma. Tapi dah 5 hari dah, tak angkut pun isi-isi tabung. Yang ini malam ni kena isi. Kena isi tabung. Kena isi-isi cepat kan. Kadang panggil ustaz lagi dia mengganggu ceramah kita malam ni. Ceramah pun tak panjang sahabat sekalian. Ustaz pergi jauh. Kita nak ceramah sejam je. Ke sebelah balik lah. InsyaAllah. Dah tenang semua dah, tenang semua dah. Saya bagi pihak pengerusi dan ahli jawatan kuasa masjid mengucapkan jazakallah khairul jaza kepada penderma, khususnya penceramah undangan kita. Kita tahu dia datang jauh. Sama ada daripada Kuala Lumpur ataupun Kuala Terengganu, kita tak tahu. Tapi itulah laluan dia antara Terengganu dan Kuala Lumpur. Jadi kita ni hok menunggu je berasa letih dah. Sedangkan kawan ni perjalanan dia jauh sahabat sekian. Perjalanan maklumlah berkenderaan. Baru ni Al-Fadhil Ustaz Abu Bakar Cik pukul 10 malam, pukul 11 malam tolak pada Kuala Lumpur. Hati duk niat dengan Allah Ta'ala, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ingat dah Ramadan tahun ni dah rupanya sekat tu ya Allah ni. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni diberi Allah Subhanahu Wa Ta'ala diberi kesempatan untuk bersama dengan Ramadan tahun ini sampai berapa lama tak tahulah. Ramadan masih panjang lagi. Walau bagaimanapun kita bersyukur kita boleh mengatur program setiap malam, dan terusnya malam ni kita dapat mengadakan siri ceramah Ramadan ni. InsyaAllah kita nak lihat bagaimana perkembangan yang berlaku khususnya di Kuala Lumpur setelah Pakatan Rakyat menang di Selangor, dan kita tengok bagaimana makmurnya masjid itu. Masjid-masjid surau-surau makmur di Kuala Lumpur sebagaimana di Kelantan 20 tahun dulu apabila kita menguasai negeri Kelantan, dan kita tengok masjid-masjid dipenuhi khususnya dalam bulan Ramadan ini. Majlis dengan segala hormatnya silakan Al-Fadhil Ustaz untuk meneruskan ceramahnya pada malam ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Segala puji bagi Allah yang memberi hidayah kepada kita untuk berada di sini pada malam ini, dan kita pasti tidak mendapat hidayah jika tidak diberikan oleh Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Qala ta'ala law anna ahla al-qura amanu wattaqaw la fatahna 'alayhim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahu al-'azim. Dan jika sekiranya penduduk kampung itu beriman dan bertakwa, pasti kami buka untuk mereka keberkatan-keberkatan daripada langit dan juga bumi. Tetapi sayangnya mereka tidak percaya. Lalu kami hukum mereka disebabkan apa yang telah mereka perolehi. Sadaqallahu al-azim. Muslimin dan muslimat, hadirat yang dirahmati Allah. Kita berada pada bulan Ramadan. Dan perkara yang paling besar yang ingin dicapai menerusi Ramadan, madrasah Ramadan, adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkataan takwa kita jumpa dalam Quran di tempat yang sangat banyak. Dan perkataan takwa juga menjadi satu ucapan bagi para khatib pada hari Jumaat, menjadi rukun kepada khutbah untuk mengajak orang-orang yang hadir bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca ayat-ayat yang masyhur berkaitan dengan takwa. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu semua bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dan janganlah kau mati melainkan kamu sebagai muslim yang menyerah diri kepada Allah. Kita baca ayat pada mukaddimah ceramah tadi, Allah Taala menyebut law anna ahlal qura amanu wattaqaw. Sekiranya penduduk kampung itu beriman dan bertakwa, dua syarat. La fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Pasti kami buka untuk mereka keberkatan-keberkatan, dengan maksud keberkatan-keberkatan rezeki, minas sama'i wal ardh, daripada langit dan juga bumi. Walakin kazabu, malangnya mereka tidak percaya. Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Lalu kami hukum mereka disebabkan apa yang mereka perolehi. Kita juga baca ayat wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Maksudnya barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah Taala buka untuknya jalan keluar dan Allah Taala bagi rezeki kepadanya tanpa dia sangka-sangka. Semua ayat-ayat ini menjelaskan tentang konsep takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba ke Madinah Al-Munawwarah, tibanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri Al-Madinah adalah permulaan untuk menjadi seorang pemimpin, pentadbir, pemerintah bagi negeri baru yang namanya Al-Madinah. Al-Madinah berasal kalimah dana yadinu dengan makna tunduk dan juga patuh. Al-Madinah maksudnya bumi orang-orang yang tunduk dan juga patuh kepada Allah. Hadirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi pemerintah. Allah Taala turunkan surah yang awal daripada Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas tiba ke Madinah Al-Munawwarah ila surah Al-Baqarah. Mukaddimah surah Al-Baqarah menggariskan kepada kita sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah.
Alif Lam Mim. Zalika al-kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim, maknanya diserahkan kepada Allah. Kitab itu tiada keraguan lagi padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun, iaitu orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang beriman dengan perkara ghaib, menegakkan salat, dan sebagian apa yang kami rezekikan mereka infakkan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, dan juga orang-orang bertakwa, orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepada kamu wahai Muhammad, dan juga kepada apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum kamu, dan dengan akhirat mereka yakin. Ulaika ala huda min rabbihim, mereka lah orang-orang yang berada di atas petunjuk daripada Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang-orang yang beroleh al-falah. Persoalannya, bila Allah turunkan lima ayat ini berada di awal surah Al-Baqarah, dan surah Al-Baqarah adalah surah yang awal diturunkan oleh Allah kepada baginda selepas berhijrah ke negeri baru ini, maka ia menggambarkan kepada kita bahawa negara Madinah adalah negara orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Adakah makna semua orang bertakwa kepada Allah? Tidak mungkin. Tidak mungkin berlaku semua orang bertakwa. Mesti ada di sana orang yang tidak bertakwa. Mesti ada orang fasik. Bahkan selalunya orang fasik ini di mana-mana sifatnya ialah mereka aghlab, mereka majoriti. Itu orang yang tidak bertakwa sifatnya macam tu, lebih ramai daripada orang yang bertakwa. Allah sebut dalam Quran, wa aktsaruhumul fasikun, kebanyakan manusia fasik, langgar perintah Allah Ta'ala yang mari masjid malam ni. Adakah majoriti orang kawasan ni majoriti? Tidak, minoriti. Kalau banyak ni mari ni, agak-agak berapa persen daripada orang kampung ni? Oh, kita ada surau lagi Ustaz. Yelah, campurlah surau-surau yang ada malam ni dengan masjid yang ada ni, campur majlis dekat depan sana sikit ke, gabung tengok. Adakah kita masih bersifat majoriti atau minoriti? Tetap minoriti. Bukan bererti semua penduduk Madinah itu adalah orang yang bertakwa, tetapi yang menguasai negara itu, yang berpengaruh di negara itu, yang zahir dan tampil ke depan negara itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ini yang dibina oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah gariskan sifat orang bertakwa. Allah mulakan dengan zalikal kitabu. Kitab itu merujuk kepada Al-Quran, la raiba fi, tidak ada keraguan lagi. Hudan, menjadi petunjuk. Apa makna hudan? Memberi tunjuk aja. Lil muttaqin, kepada orang-orang bertakwa. Maknanya Quran jadi panduan bagi penduduk negara ini. Nak bincang bab apa? Nak bincang bab ibadat? Quran jadi petunjuk. Nak bincang bab munakahat? Quran jadi petunjuk. Nak bincang bab muamalat? Quran jadi petunjuk. Nak bincang tentang jenayah? Quran jadi petunjuk. Nak bincang tentang negara? Quran jadi petunjuk. Nak bincang tentang kehidupan? Quran jadi petunjuk. Nak bina masyarakat, nak bina negara, nak bincang tentang sosial umat, nak bincang hak kebajikan umat, nak bincang hak rakyat, semua Quran ada mengandungi petunjuk. Nak bincang tentang buat jalan raya, tentang buat highway, tentang buat rumah orang, tentang buat berkaitan dengan pertanian, berkaitan dengan perlombongan, berkaitan dengan apa hasil masuk dalam tanah, berkaitan dengan hasil masuk atas bumi, berkaitan dengan langit, semua petunjuk ada dalam Quran. Al-Imam Ibn Kathir timbulkan satu persoalan. Dia kata Quran ni
petunjuk bagi semua orang. Siapa yang ambil petunjuk, jadi petunjuk bagi diri dia. Tetapi kenapa Quran sebut Quran itu petunjuk bagi orang bertakwa? Ibnu Katsir jawab, dia kata kerana orang yang ambil Quran sebagai petunjuk adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Kita ambil cerita tentang highway. Quran cerita tentang highway. Pernah jumpa tak ayat dalam Quran tentang highway? Pernah jumpa tak? Jumpa, cuma tak tahu. Bila Allah cerita tentang kerajaan Sabah, Allah cerita tentang kerajaan Sabah, Allah cerita tentang nikmat Allah bagi pada rakyat kerajaan Sabah, mereka nak ke tempat lain, Allah beri laluan mereka, laluan yang sangat luas dan aman. Itu cerita Sabah, itu cerita highway. Wa ja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha quran zahir. Dan kami jadikan antara negeri mereka dengan negeri yang Allah Ta'ala berkati, merujuk kepada negeri Baitul Maqdis. Antara Baitul Maqdis nak sampai ke negeri Sabah di Yaman, antara mereka itu terdapat quran zahirah, kampung-kampung yang tampil, yang zahir, yang orang kenal, yang pesat, yang membangun, yang orang boleh berhenti. Wa qaddarna fiha sayra, dan kami pendekkan bagi mereka pada perjalanan yang panjang itu, kami pendekkan perjalanan mereka. Pendek-pendek perjalanan ini dijadi bila? Bila ada highway. Kalau ikut jalan lama daripada KL, saya mari dari Bangi tadi. Bangi nak sampai sini apa jam? Jalan lama. 5 jam tak? 5 jam. Jalan baru? 3 jam lebih kurang. Saya keluar tadi pun lambat dengan jam, 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 jam. 6:30 baru keluar daripada, boleh keluar daripada Bangi. Sampai saat ni 9:30. 3 jam. Tu berhenti makan. 3 jam pendek perjalanan. Kalau tak ada highway daripada Terengganu, daripada KL nak pergi Terengganu, 7 jam. Ada highway hak siap separuh, tak siap-siap lagi tu, pendek sikit. Dulu daripada Kuala Terengganu, Kuala Nerus tempat saya, nak sampai ke Bukit Besi perlukan sejam atau sejam setengah. Sekarang boleh pergi dalam 40 minit. Pendek. Itu cerita highway. Kemudian Allah cerita keamanan yang Allah bagi. Maknanya kalau nak bincang bab negara, rujuk Quran. Bila manusia bincang tentang satu biometrik, satu alat keselamatan nak mengenali manusia, orang dah bincang tentang cop jari. Orang dah bincang tentang cop jari bila? Awal kurun yang ke-20. Hingga dibuat dalam satu kes yang pertama berlaku, mereka gunakan cop jari untuk mengenal pasti. Hingga akhir jadi semua dunia hari ini mengumpul cop jari semua rakyat mereka. Manusia jumpa awal abad ke-20, 1900 lebih. Tapi Quran bercerita tentang jari lama dah. Sebab Quran turun zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bala qadirina ala an nusawwiya banana, bahkan kami mampu untuk menyamakan banana. Banana ni banana. Allah kata Allah boleh bagi sama kalau Allah nak. Maknanya hak ada tidak sama. Dari situ manusia boleh faham bahawa manusia ni walaupun dia kembar seirah sekali pun, muka sama, badan sama, cakap sama, suara sama, PA perangai sama, sama belaka. Cok jari tak sama. Kalau sekecil itu cerita cok jari pun Quran dah cerita, apatah lagi cerita melibatkan negara, cerita melibatkan dunia. Tentulah Allah Ta'ala cerita. Kerana itulah kata Allah, hudan menjadi petunjuk.
Tapi petunjuk ini siapa yang akan ambil? Lil muttaqi, bagi orang yang bertakwa kepada Allah. Pemimpin yang bertakwa kepada Allah mentadbir sebuah negara merujuk pada Quran. Pemimpin sebuah negeri bila bertakwa kepada Allah dirujuk pada Quran, rujuk pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila pemimpin rujuk pada Quran, rujuk pada hadis, rakyat pun ikut, mana hak nak ikut, maka Allah beri keberkatan. Bila Allah beri keberkatan, kesannya pada rezeki. Karena Allah Taala sebut cerita takwa tadi. Law anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat, yang saya baca awal tadi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, janji Allah pada orang yang bertakwa. Maka sebab itu bicara takwa, Allah bincang di awal surah Al-Baqarah. Seolah menggambarkan kepada kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam membina negara baru, hasrat Nabi ialah bina sebuah negara yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah Taala bagi madrasah Ramadan satu bulan. Nak bina masyarakat yang bertakwa secara global. Serentak semua orang puasa siang hari, serentak kita semua solat tarawih malam hari, menjadi satu pesta kepada ibadah. Sebab apa? Nak create, nak bina, nak bentuk satu masyarakat yang namanya masyarakat yang bertakwa kepada Allah. Persoalannya, apakah yang dikatakan takwa? Banyak orang terjemah perkataan takwa dengan makna takut. Apakah benar takwa makna takut? Takut baru sebahagian makna takwa. Takwa lebih jauh daripada itu. Kalimah takwa berasal kalimah wiqayah. Wiqayah makna benteng. Wiqayah benteng daripada sesuatu yang kita takut. Bila kita takut pada sesuatu, kita siapkan benteng. Orang yang pergi perang, dia takut pedang, dia siapkan perisai, takut kena pedang. Dia siapkan baju besi, takut kena pedang. Baju besi dan perisai menjadi wiqayah. Kita dalam konteks kita sebagai orang Islam, apa yang kita takut? Yang kita takut ialah neraka Allah Subhanahu wa taala. Tak ada orang yang tak takut pada neraka. Manusia dia nak syurga, takut neraka. Penyanyi pun sebut, ku nantimu di pintu syurga, dia tak kata pintu neraka. Manusia tak takut neraka, manusia nak syurga. Bila kita takut neraka Allah, apa yang kita buat? Kita mesti siapkan benteng daripada neraka Allah. Maka orang yang menyiapkan benteng daripada apa yang dia takut, itu neraka Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang bertakwa. Dia menyiapkan benteng. Apa benteng dia? Benteng daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala dua. Pertama, buat apa yang Allah suruh. Kedua, tinggal apa yang Allah larang. Dua ni bila kita pecah jadi empat. Yang Allah Ta'ala perintah, yang Allah Ta'ala suruh, dua keadaan. Ada yang Allah Ta'ala suruh, kita kena buat. Tak dapat tidak, kena buat. Kalau tak buat, neraka. Namanya wajib. Salat, tak dapat tidak, kena buat. Zakat, tak dapat tidak, kena buat. Puasa, kena buat. Haji, kena pergi. Jadi wajib, itu satu. Orang yang buat perkara wajib yang diperintahkan oleh Allah, maka dia telah ada mukaddimah benteng daripada neraka Allah. Satu. Yang kedua, yang Allah Ta'ala suruh, tapi kalau tak buat, tak apa lagi. Namanya sunat. Semayang tarawih sunat. Buat boleh pahala, tak buat tak apa, tu ramah tak hari tu. Puasa tak ada wajib. Pakat puasa belaka, biarlah ke mana keadaan dia. Dia pakai seorang saja pun dia puasa juga.
Dia tak tahu Arab pun dia puasa juga. Sebab benda wajib. Pakat buat belaka. Hak malam ni sunat. Bila sunat ni, ada orang buat, ada orang tak buat. Terawih orang buat. Witir dia tak buat, dia balik. Dia buat terawih, buat witir, dia tak dengar ceramah pula, dia balik. Sebab apa? Sunat. Bila buat perkara yang sunat, bertambahlah benteng dia daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia jadi orang yang bertakwa kepada Allah. Dua. Yang Allah larang. Yang Allah larang, ada yang tak dapat tidak, kena tinggal. Namanya apa? Haram. Minum arak haram, berjudi haram, berzina haram, mengumpat haram, kata ke orang haram, maki ke orang haram, gaduh dengan orang haram, ambil barang orang haram, tipu orang haram, cakap bohong haram. Bila benda haram tak dapat, kena buat, kena tinggal, dia tinggal barang yang haram, dia telah ada benteng daripada neraka Allah. Pergi jauh sikit lagi, ada yang Allah larang. Jangan buat. Tapi kalau buat, okey lagi. Tak dosa. Namanya makruh. Hak makruh ni banyak orang buat mudah. Lah, tak ustaz. Makruh je. Kuat isap okok. Oh, makruh je ustaz. Lepas tu sensitif nak sebut dah. Makruh je. Dah makruh mana apa? Makruh-makruh lah. Yelah, kau Arabnya apa dia makruh? Oh, ikut Arab makruh benda yang dibenci. Siapa benci? Allah benci. Dah buat juga? Tak apalah buat pun. Tuhan kata bukan haram, makruh. Sedak dia lawan. Orang yang tinggal yang makruh, dia telah ada lagi banyak benteng daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Bincang bak rokoknya kena ingat juga. Makruh, makruh juga. Tapi isap depan orang, sakit hidung kan jadi haram. Kena ingat tu. Dia panggil haram li ghairi, haram dengan sebab lain, sebab dia menyakitkan orang. Bila buat yang wajib, buat yang sunat, tinggal yang haram, tinggal yang makruh, dia telah berada pada tahap tertinggi takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan tergambar pada pelakuannya, pelakuan macam mana? Allah sebut dalam surah Baqarah yang saya bacakan tadi. Orang bertakwa, kata Allah, allazina yu'minuna bil ghaib. Nombor satu, orang bertakwa ni dia beriman dengan perkara ghaib. Ghaib ni apa dia? Ghaib ni perkara tak nampak di mata. Tuan tak nampak dalam poket saya sekarang ada aku. Saya boleh teka. Ada apa dalam poket? Nampak tak? Tak nampak tak? Ada duit kot Ustaz. Tak ada benda kosong. Benda tak nampak di mata. Benda tak nampak di mata ghaib. Hidup kita dilingkungi dengan perkara yang tak nampak di mata. Siapa nampak malaikat malam ni? Tak nampak. Kalau kita nampak malaikat malam ni yang sedang melebarkan sayap li talibil ilmi, seperti mana kata Nabi, melebarkan sayap pada orang yang sedang menuntut ilmu, ridan bima yasna, kena reda, puas hati dengan apa yang mereka sedang kerjakan. Kalau nampak yang tu, tak balik. Pakat tunggu belaka sebab nampak malaikat. Tapi sebab tak nampak, duit nampak tu. Duit nampak tak? Kalau Ayah Ngah sebut tadi, tuan-tuan, jangan baik lagi, habis kuliah ni kita nak bagi duit. Bukan nak kutip duit. Tadi kutip duit, nak bagi duit. Kalau bagi tahu nak bagi duit, duit ni barang nampak. Dia akan telefon perempuan ni. Mek, mari cepat. Sebab apa? Mari sedik cepat. Orang nak bagi duit. Biar tak mayang sini pun tadi. Sebab benda nampak depan mata. Dia cepat. Tapi malaikat tak nampak. Syaitan yang goda manusia tak nampak. Pahala tak nampak. Syurga tak nampak. Neraka tak nampak. Alam kubur tak nampak. Alam akhirat tak nampak lagi. Kiamat tak berlaku lagi. Bila perkara yang tak nampak, manusia suka nak percaya. Tapi orang yang bertakwa,
takwa asasnya ialah beriman dengan perkara hak tak nampak tadi. Ni yang tuan-tuan yang masih tunggu lagi kuliah kita ni. Yang diisytihar tadi nak sampai sejam. Mungkin 2 jam. Tengoklah. Kalau saya rasa gagal sebab bawa kereta sendiri tadi penat juga. Kalau penat biasanya dalam sejam setengah bolehlah. Kalau tak penat mungkin 3 jam. Kenapa kita masih boleh tunggu? Apa ada? Setakat nak dengar. Nak dengar apa? Kenapa masih boleh tunggu? Apa ada hak pejam mata, hak menyanda kat ditiang, menyanda kat dia, tak apa. Yang kita boleh tunggu sebab kita rasa kita nak boleh pahala. Kita nak pahala. Pahala tak nampak di mata. Kita boleh beriman. Ianya cerita payah. Cerita iman. Kita kata pada negara ini, negara yang hari ini sedang berhadapan dengan krisis kewangan. Malaysia sedang berhadapan krisis kewangan. Baik rakyat, baik negara. Hutang negara telah menjangkau tahap maksimum. 600 bilion. 600 ribu juta. Hingga kerajaan terpaksa mencari cara-cara baru untuk mendapat harta yang semaksimal untuk negara dan yang terbaru yang telah diluluskan dan diisytiharkan walaupun dibantah, GST yang bakal dikenakan bermula bulan 4 2015. Sebab apa ada GST? Sebab duit susu. Duit tak ada. Sebab apa duit tak ada? Panjang kena ceramah lain tu. Bila duit tak ada, bila duit tak ada, dia akan fikir lagu mana nak dapat duit. Maka cara yang paling mudah nak dapat duit ialah kutip dari poket orang. Beli barang, ambil cukai 6%. Beli barang, ambil cukai 6%. Beli barang, ambil cukai 6%. Kan cara senang, efisien. Masuk poket. Kerajaan dijangka dapat sekitar 20 bilion. Walaupun hak bazir banyak bilion lagi. Mana cara mudah? Cara hak biasa nak kena kutip daripada orang yang berniaga. Nak kutip dari orang berniaga, mungkin boleh kutip, mungkin tak boleh kutip. Dia pergi bayar, boleh kutip. Dia tak pergi bayar, tak boleh kutip. Payah. Hasil tak banyak. Cara mudah, orang beli. Orang beli, beli sama. Bila orang nak beli barang, kena bayar. Bayar mengusir apa? Mengusir orang hak berniaga yang berdaftar dengan kerajaan. Maknanya masuk poket kerajaan sama. Kita kata cara tu tak boleh, cara tu haram. Bila kenakan cukai yang kena pada orang yang membeli, kita tidak boleh bezakan orang yang beli barang itu adakah orang yang berkelebihan hartanya atau orang yang tak cukup pendapatannya. Kita tak boleh beza. Bila kita tak boleh beza siapa orang membeli di hadapan kita dan dia dikenakan cukai juga atas pembelian dia, maka Islam tidak benar. Hukumnya tak boleh. Hukumnya haram. Dia kata haram-haram dia lah asal boleh kutip sebab efisien. Dia peduli apa? Saya dalam isu ni kita dah bangkang banyak kali dah. Di parlimen kita bercakap, artikel pun saya ada buat dah. Saya buang merata dah, keluar dalam surat khabar dah. Bagi tahu, ni tak boleh bercanggah dengan prinsip Islam. Dalam bab pencukaian, tak boleh. Dia nampak hak ni cara nak dapat 20 bilion. Kita kata, kalau kita boleh berhemah dalam perbelanjaan, dan itu sifat orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan hantar rezeki yang tak nampak di mata kita tak jangka. Kita, bila kita guna belanja duit, tak ikut cara yang Allah nak, bercanggah dengan perintah Allah, rezeki Allah tarik. Bila kita belanja ikut cara Allah, rezeki Allah hantar. Poin ni, ambil mana poin ni? Poin ni kita ambil daripada Quran. Ayat tadi. Law anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalau penduduk kampung beriman dan bertakwa. 2 syarat. La fatahna, kami akan buka. Maknanya, kalau tak terbuka, tertutup sebab tak ada iman, ada takwa lah.
kami akan buka barakatin, keberkatan-keberkatan. Dengan maksud keberkatan rezeki ditafsirkan oleh ulama minas samai, daripada langit, wal arti, daripada bumi. Sumber langit turun, sumber bumi keluar. Walakin kazabu, tapi kata Allah mereka tak percaya. Nak mari ikut mana? Kita kata mari ke bumi. Ke bumi apa ada lagi? Minyak kita nak habis dah. Ada kata negara kita Malaysia bergantung pada hasil minyak sebanyak 65%. Pendapatan negara 100% tadi, 65% bergantung kepada minyak. 65% pergantungan yang sangat besar. Oh maaf, silap ayat. Negara kita bergantung pada pencukaian 55%. Bergantung pada hasil minyak 35%. Jadi 90, baki lagi 10% pelbagai. Dia kata kita bergantung 30% pada hasil minyak. Minyak kita nak habis dah. Baik hak kat Terengganu, hak baru jumpa kat Kelantan, hak ada kat Sabah, hak ada kat Sarawak. Nak habis dah. Kajian dia buat, kita makin susu dah. Satu peringkat nanti, kadar pengeluaran kita akan makin berkurang. Tak boleh selama-lama kita bergantung pada minyak kita. Kena ada cara baru nak gandakan hasil. Maka dia mari fikir antara GST tadi. Kita kata bahasa mudah, Allah dah ajar. Beriman dan bertakwa, Allah buka, langit turun, bumi keluar. Bumi ni apa dia? Ulama tafsir, kita buka ke tafsir, dia kata bumi ni nabat, tumbuh-tumbuhan. Itu tafsiran ulama silap. Hari ini kita kata bukan setakat nabat, tumbuh-tumbuhan. Hak keluar dari puak bumi, minyak. Adakah pelik bagi Allah tiba-tiba minyak keluar dekat masjid Fatah? Kalau keluar minyak atas darat, kena ambak belaka tuan-tuan. Dakan diwartakan kuasa milik kerajaan, kena hambat kerajaan akan ambil alih. Sebab minyak ni milik kerajaan, hasil ni milik kerajaan. Itu perjanjian. Pelakkah bagi Allah nak keluarkan minyak yang kita jangka-jangka ada kat sini, yang kita nak korek selama ni di laut, laut Terengganu, sempadan Kelantan, sempadan Terengganu, Pahang yang jadi perebutan. Minyak di Sarawak, minyak di Sabah, ada jumpa kat darat. Di Sarawak ada jumpa kat darat, sebelah semenanjung kat laut. Kenapa yang ada hanya Terengganu, Kelantan? Kenapa tak keluar dekat Pahang kita, dekat Kuantan kita ni? Keluar kat Johor pula, keluar kat Melaka pula, biar berebut dengan Singapura pula. Kenapa tak keluar pula Kedah ni pula? Belah Selangor pun ada laut juga. Kenapa tak keluar kat sana? Allah punya kerja nak, kalau kita nak bagi. Bila Allah nak beri, bila masa Allah boleh beri. Tapi syaratnya pertama, kita dalam menguruskan negara, menguruskan negeri, menguruskan kehidupan, ada ke tidak konsep takwa? Apa antara mana takwa? Kita ambil kata-kata kata-kata Saidina Umar Ibn Khattab. Bila orang tanya dia, wahai Umar, takwa ni macam mana? Umar kata, kalau kamu berjalan di kawasan yang penuh dengan duri, agak-agak lagu mana cakung berjalan? Oh, kata orang yang tanya, tentulah kami berhati-hati. Jalan tengok malek, takut terpijak duri. Lagu itulah takwa, kata Umar. Takwa ni berhati-hati. Berhati-hati dalam membelanjakan duit. Berhati-hati dalam bertindak. Berhati-hati dalam semua tindakan. Itu orang yang bertakwa kepada Allah. Saya tak nak syarah panjang di mana tidak berhati-hatinya negara dalam menguruskan kewangan. Harta nak sedak ni, kita buat dekat padang. Buat sedak kita nak rumah tu. Banyak sikit poin. Sangat banyak poin. Saya ahli parlimen. Modal banyak lah. Sebab kita baca buku audit negara tepat ni. Cuma kena suap begini. Kalau bertakwa, pemimpinnya bertakwa. Orang hak nama kata PM-nya bertakwa. Menteri-menterinya bertakwa. Pegawai kerajaannya bertakwa. Mereka yang jadi leader, pemimpin bagi negara, bertakwa kepada Allah. Allah hantar. Sebab itulah syarat pertama, yu'minu bil ghaib. Kena yakin, kena beriman benda yang tak nampak di mata. Pada tahun yang ke-9 hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan ayat dalam surah At-Taubah. Boleh buka surah At-Taubah.
Allah Ta'ala mengisytiharkan innamal musyrikuna najas. Orang yang syirik kepada Allah najis. Fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadha. Maka jangan bagi mereka mendekati masjid haram kita ini selepas tahun. Jangan bagi masuk. Jangan bagi dekat. Ayat ni bila turun kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menimbulkan perbincangan. Sebab apa? Bila Allah Taala tak benarkan orang kafir masuk kota Mekah. Baik, siapa yang makmurkan kota Mekah sebelum tu? Nabi masuk kota Mekah tahun ke-8, buka kota Mekah. Yang dok datang ke Mekah saban tahun orang-orang kafir, musyrik. Mereka yang mensyirikkan Allah, mereka beragama dengan agama Nabi Allah Ibrahim. Itu kata-kata agama orang-orang Arab. Beragama dengan agama Nabi Allah Ibrahim, mereka warisi amalan melakukan ibadah haji. Mereka datang tiap-tiap tahun buat ibadah haji. Hingga terbina pasar-pasar, suk ukas, suk majas, tempat orang ramai berlawang syair. Syair yang menang digantung di Kaabah, dipanggil mu'allakah. Mereka datang berduyung-duyung buat ibadah haji, walaupun ibadah haji itu mereka dah selewengkan daripada hak sebenar dibuat oleh Nabi Allah Ibrahim AS. Bila mereka mari ke Mekah beramai-ramai, ini membentuk satu pusat pelancongan, namanya pelancongan ibadah. Dengan sebab pelancongan ibadah, makmurlah Mekah menjadi pusat dagangan antara dua tempat yang besar, Syam di utara dan Yaman di selatan. Syam di utara yang hari ini kita kenal nama Suria, Lebanon, Jordan, Palestin, semua itu adalah Syam. Barang yang masuk menuju Syam, barang daripada sebelah Eropah masuk menuju Syam. Orang Syam buat turun barang, mereka bertemu di Mekah. Orang Yaman buat barang masuk, barang mari daripada Afrika, mari daripada India, belah ikut lautan. Mereka buat masuk rempah-rempah dan sebagainya. Buat masuk barang daripada Yaman, menuju Yaman, buat masuk ke Mekah. Bertemulah orang Yaman dengan orang Syam di Mekah. Orang Syam ambil barang orang Yaman, orang Yaman ambil barang orang Syam. Buat balik tempat masing-masing. Saya bawakan pula. Mekah jadi pusat tengah-tengah, pusat dagangan. Semuanya kenapa? Kerana ibadah. Sebab itulah cerita Abraha nak menyerang Kaabah. Sebab apa? Kerana dia nak agar negeri Yaman jadi pusat dagangan, bukan Mekah jadi pusat dagangan. Dan dia tengok yang jadi sebab orang bertumpu ke Mekah jadi pusat dagangan, memberi income kepada orang Mekah, ialah kerana ada Kaabah. Maka dia nak serang Kaabah, nak robohkan Kaabah. Tapi Allah selamatkan. Bila Allah selamatkan Kaabah, apa Allah sebut? Allah sebut selepas sebut surah Al-Fil, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Telah kamu tengok bagaimana Allah lakukan kepada tentera-tentera bergajah. Tidakkah Allah jadikan semua hasil usaha mereka sia-sia belaka? Allah hantar pada mereka burung ababil yang menghujani mereka dengan batu daripada abab, batu daripada sijil daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadilah mereka seperti buruk, seperti daun yang dimakan ulat. Allah cerita, mu tak tengok ke Allah buat apa pada orang yang sangka apa tu? Sebab apa Allah selamatkan? Allah jawab dalam surah seterusnya, surah Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Kan sambungan dia macam tu, bukan? Ka'asfi ma'kul, habis surah Al-Fil. Habis surah Al-Fil, mari surah Quraisy. Surah Quraisy bermula dengan li'ila fi Quraisy. Li'ila fi Quraisy sambungan pada surah Al-Fil. Maknanya apa? Kerana kafilah perdagangan orang-orang Quraisy. Ilafihim rihlata syita'i wassaif, pergi marinya perdagangan mereka pada musim sejuk dan musim panas. Mana Allah nak bagi
kita yang berlaku di Mekah tu Allah bagi selamat dan tidak pernah dihancurkan oleh Allah. Sebab apa Allah bagi selamat? Sebab Allah nak bagi selamat kafilah perdagangan orang-orang Quraisy. Kafilah mereka yang pergi mari musjid dan musim panas. Musim sejuk, mereka akan pergi meniaga ke Mekah. Orang Syam turun ke Mekah. Sebab Mekah ni pada musim sejuk, panas sikit berbanding Syam yang sangat sejuk turun salji. Bila musim panas pula, Yaman tu sangat panas, lari ke Mekah kurang sikit panas. Tu Allah kata sejuk dan panas, semua kerana perniagaan. Lalu kata Allah, falya'budu rabb hadzal bait. Sebab itu kata Allah, mu kena sembah Tuhan punya rumah Allah ini, Tuhan punya Kaabah ini. Falya'budu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju', yang mana Tuhan ni bagi makan pada kamu dari kelaparan, wa amanahum min khauf, dan bagi aman kepada kamu daripada ketakutan. Ayat ni setengah ulama dia gabung, dia kata ni bukan dua surah, satu surah je dia kata. Itu setengah bacaan ulama-ulama qiraat. Cerita Mekah je pusat perdagangan. Sebab ada Kaabah, orang Arab turun mari meniaga. Tiba-tiba turun ayat Quran, tak benarkah orang Arab masuk kata Mekah? Apa jadi? Yang akan jadi ialah hilanglah pusat dagangan, hilanglah pusat pelancongan. Bila orang Arab tak boleh mari, kemudian orang Arab masih kafir, ya Islam apa orang? Orang Madinah Islam, orang Mekah sebagai Islam, orang lain tak Islam lagi, Islam masih baru. Kalau orang luar tak mari, Mekah tak jadilah pusat dagangan. Kesannya apa dia? Kesannya akan rosaklah ekonomi Mekah. Ha, tu poin dia. Kalau selama ni orang mari Mekah dengan sebab ada dagangan ini, hotel-hotel berjalan. Dan sekarang lah, hotel, industri hotel, industri dagangan, industri makanan, semua naik. Sampai buat pasar raya banyak, begitu banyak di Mekah hari ni, di sekitar kawasan Masjid Haram tu. Kalau orang Arab tak boleh masuk, habislah, dah lah bisnes. Bila bisnes habis, itu adalah hasil dagangan mereka, hasil punca pendapatan orang Mekah. Maka tentulah beri kesan pada ekonomi dia. Mati orang Mekah, rezeki tak ada. Kalau kita ambil contoh negeri Sepanyol, Sepanyol penduduknya 18 juta. Dia dapat hasil orang yang datang ke Sepanyol setiap tahun 18 juta hingga 20 juta. Itu Sepanyol. Spain yang kalah dalam Belanda dulu ni. Tu ingat tu? Tidak? Ingatlah, sebab dia dulu juara 2010. Kena belasah awal lagi, 5-1 pula. Sepanyol 18 juta rakyat yang mari ke Sepanyol kerana melancong. Melancong sebab apa? Melancong tengok aset-aset kerajaan Andalus dulu. Aset kerajaan Andalus, kerajaan Islam dulu yang dah berjaya ditawar oleh kerajaan Salibia, tentera Salib. Mereka bina kerajaan baru yang akhir namanya Sepanyol. Mereka ni dia setahun dulu. Pakat mari belaka. 28 juta hingga 20 juta mari setiap tahun. Dan itu adalah income terbesar kerajaan Sepanyol. Kalau hasil-hasil sejarah ini dihapuskan semua, masjid yang akhir hari dia sekarang menjadi gereja, kalau semua dipadamkan, tak ada kesan sejarah kerajaan Andalus. Ada orang nak lari tak ada Sepanyol? Orang tak lari. Bukan orang pergi ke Sepanyol sebab ada pasukan Madrid, bukan Barcelona, bukan sebab hancur, tak ada ekonomi. Mekah lagu tu lah. Maka bila Allah turun ayat tak benar orang Arab Quraisy yang orang-orang Arab kafir yang masih lagi syirik masuk ke Mekah, dia timbul persoalan macam mana ekonomi kita. Allah Taala jawab dalam ayat seterusnya, fa in khiftum aylatan, kalau kamu takut jadi miskin. Asal kaya, piti banyak, businessman, projek tak masuk, bisnes tak menjadi, aylatan miskin. Kalau kamu takut jadi miskin sebab satu punca pendapatan utama kamu telah hilang,
maksudnya apa? Fasawfa yughnikumullahu min fadlih. Pasti Allah Ta'ala beri kaya kepada kamu menerusi kurnia Allah. Allah janji nak bagi kaya. Orang Quraisy Mekah yakin janji Allah. Mereka terima. Tak benar orang syirik masuk. Dalam masa yang singkat, Islam berkembang. Seluruh semenanjung tanah Arab jadi Islam. Mereka datang ke Mekah lebih ramai daripada sebelum ini. Bukan hanya orang Mekah yang mari. Habis daripada Mesir mari, Afrika mari, India mari, sampai ke alam Melayu kita mari. Lagi besar. Sampai hari ini Mekah kekal menjadi pusat dagangan. Betul janji Allah. Min fadlih Allah sebut. Min fadlih ni kalau kita terjemah ikut bahasa biasa, min makna dari, fadlih makna kurniaan ni, kurnian Allah. Tapi perkataan min fadlih kalau kita kaji dalam Quran merujuk kepada bisnes. Mana Allah beri janji, Allah pasti beri kaya pada kamu menerusi bisnes. Tuan-tuan, Malaysia hari ni belum dikenali sebagai pusat bisnes, belum dikenali. Yang jadi pusat bisnes Guangzhou. Yang terkini Ho Chi Minh. Yang tengah bangkit. Barang-barang murah. Orang bekerja ke Ho Chi Minh. Cari kain, tekstil dan sebagainya. Orang bekerja ke Guangzhou menyebabkan kapal terbang yang mari begitu banyak. Kedatangan pelancong begitu ramai. Kesan income yang besar pada Guangzhou, pada negeri Cina sendiri. Malaysia tak masuk sebagai pusat dagangan. Kerana barangnya mahal, tenaga kerjanya mahal. Yang Allah nak beri jamin ialah min fadli. Kalau kita kaji tadi, belanjawan negara sebagai contoh, saya dah sebut tadi, belanjawan negara hari ini 65% bergantung pada cukai, 35% bergantung pada hasil minyak, 10% lain-lain. Kenapa tak diusahakan hak 65% cukai itu berjaya dikurangkan dari 30% sahaja pergantungan pada cukai? Minyak Allah bagi besar lagi, bukan 35%, dia jadi 55%. 55% minyak, 35% daripada hasil cukai, jadi 8 dari 90, 10% lain-lain. Kalau Allah besarkan lagi hak 10% lain-lain, jadi besar lagi hasil import ekspor kita meningkat. Saya duk kaji-kaji tengok belanjawan dan juga laporan audit. Hasil yang kerajaan dapat mesti cukai import ekspor. Dia 10% saya sebut tadi, dia dah merangkumi cukai import ekspor. Cukai duty. Duty excise. Yang duty ni dia tak lebih 5% yang kerajaan dapat setiap tahun. Kecil sangat. Bila kecil sangat menggambarkan cerita keluar masuk barang ke Malaysia sangat lemah. Kalau hak ni dapat dibesarkan saiz hingga kerajaan dapat cukai daripada orang luar yang buat barang masuk dan barang luar dalam yang bawa keluar. Kalau kerajaan dapat cukai banyak pada yang ni hingga membesar sampai 20%, sampai 30%, sampai 40%, maka akhirnya kerajaan tak perlu bergantung pada cukai domestik, cukai dari rakyat. Tak faham nak cerita cukai ni. Tak boleh faham, tak boleh cerita buat cukai. Ni cerita pergantungan negara. Zaman Umar Ibn Khattab, antara income besar kerajaan Islam dapat menerusi cukai barang masuk keluar. Oleh kerana Mekah jadi pusat dagangan, Madinah tengah-tengah antara Mekah dengan Syam, Madinah juga tumpang sekaki jadi pusat dagangan. Dengan ada masjid lain, macam sekarang lah. Bila orang bukan Islam nak masuk ke negeri orang Islam buat barang ke Madinah, barang mereka kena cukai. Mereka kena bayar cukai 10%. 10% kena. Kalau barang nilai 1,000, kena ambil, kena bayar RM100. Itu cukai. Barang masuk. Orang luar buat masuk barang. Kalau orang dalam negeri rakyat buat masuk barang, bayar 5%. Beza. Rakyat sendiri. Rakyat Malaysia contoh. Ambil barang luar buat masuk 5%. Orang luar buat masuk dia kena 10%. Itu zaman Umar. Sebab orang luar pun bila orang Islam pergi negeri Syam buat masuk barang kena 10% juga. Tiba-tiba berlaku satu ketika hasil masuk cukai masuk barang ni berkurangan. Berkurangan puncanya kerana bocor.
orang masuk ke lubang tikus. Dia tak masuk ke pintu biasa, tempat ambil cukai. Dia masuk pintu lain. Masuk lubang tikus. Mana cukai lari ke lain. Masuk poket pegawai. Dia tak masuk kantong kerajaan. Macam berlaku sekarang. Pocok. Kan isu duty cukai ni begitu besar tak? Tak masuk besar lagi, tapi dia main ke belakang. Tak patut bayar RM100,000, dia main papa ke belakang ni, dia bayar RM10,000 saja. Dia bayar pada pegawai-pegawai yang solat ni RM10,000. Dia dapat jimat RM80,000. Kalau masuk dalam biasa, kena RM100,000 juga. Bila Umar tengok keadaan yang berlaku, apa Umar buat? Ini cantik, ini kena belajar. Umar potong cukai yang asal 10%, Umar jadikan 5%. Orang tempatan hak asal 5%, potong 2.5%. Cukai jadi makin kecil. Bila cukai makin kecil, orang yang asal buat lari ke lubang tikus berlumba-lumba masuk ke laluan asal balik. Sebab laluan ni sangat mudah masuk, cukai kecil pula. Akhirnya hasil pendapatan negara meningkat balik. Ini zaman Umar. Idea macam ni kena cadang kepada kerajaan. Nak tambah hasil bukan dengan naikkan cukai, dengan turun cukai. Hasil akan bertambah. Hari ini kerajaan mengatakan banyak orang tak payah cukai, tak payah cukai pendapatan. Sebab apa? Sebab cukai kena tinggi. 20%, 30% tinggi. Kalau cukai itu kurang, maka Islam kenakan zakat. Zakat banyak mana? Zakat 2.5%. Zakat pendapatan yang menjadi khilaf ulama 2.5%. Zakat peniaga 2.5%. Zakat emas, perak, simpanan 2.5%. Tapi GST 6%. Zakat wajib. Hak wajib 2.5. GST bukan Islam wajib, kerajaan bagi wajib. 6 dia gemuk dia. Tinggi, 6 tu tinggi. Patut paling kurang buatlah 2.5 tu bagi sama dengan zakat. Konsep Islam dalam bab harta ni tuan-tuan, kalau bab cukai, Allah tahu sifat manusia. Manusia ni jangan wajibkan dia banyak sangat benda, dia lari. Kalau zakat kena bayar 30%, bayar tak kita gagal. Ramah tu bawa lari. Sebab rasa banyak. Tapi bila Allah kena 2.5, Allah sikit sangat 2.5. RM100, RM2.5. RM100, RM2.5. Mana siapa hak dia duit pakai RM100, bagi RM2.5 tu bayar setabung. Tuan-tuan masuk RM1 ni? Tak ada RM100 masuk RM1 kau tabung. RM2.5. Ke RM10? RM10 dah. RM10 yang merah lalu tak main. Sen-sen tak main tak? Hak seriah tak main. Bila manusia dia rasa hak wajib tu sikit, 2.5, tak berat bagi dia, dia jadi rengang nak buat hak sunat. Hak sunat dia beri lagi banyak. Tuan-tuan bayar zakat fitrah RM7 setahun tak? Itu setahun sekali. Hak bagi derma kat masjid ni setahun sekali ke? Engah kata tadi sekali-sekala. Saya rasa kerek dah kita terima sini. Ramadhan tu baru mula. Ya, kita nak bagi banyak lagi. Zakat 2.5. Hak kita nak beri tu banyak lagi. Beri itu bukan hak wajib, hak sunat. Ni sistem Islam. Di balik oleh cerita, keyakinan manusia kalau yakin pada rezeki yang Allah jamin, bertakwa kepada Allah, Allah boleh bagi rezeki. Dan rezeki yang Allah beri baik pada negara atau rakyat, Allah kata apa? Min haitsu la yahtasib. Tanpa manusia sangka. Min haitsu, dari sumber-sumber la yahtasib. Dia tak jangka. Baik, hari ini Malaysia jangka apa? Malaysia jangka hasil pendapatan cukai rakyat 65%. Itu hak-hak Malaysia jangka. Hak Malaysia jangka hak minyak 35%. Lain-lain tapi itu hak Malaysia jangka. Baik, yang Allah janji, benda yang kamu tak jangka, apa dia? Tak boleh kata benda tak jangka. Tuan-tuan, kerja kerajaan gaji RM2,500 sebulan.
Kita kata tuan-tuan, janji Allah Ta'ala kalau beriman dan bertakwa, Allah bagi rezeki tanpa sangka, tanpa jangka. Kita kata, kok mana mari tanpa jangka eh? Kalau gaji 2,500, 2,500 je lah. Mari ikut mana lagi? Tiba-tiba besok, mari MB ke tempat tuan-tuan, dia hulu kat seorang pakcik hak cakap tu, hak nak sangat tadi tu, dia beri 5,000. Itu dalam jangkaan ke luar jangka? Luar jangka dia, sebab dia kerja kerajaan 2,500 je. MB beri 5,000. Ada beri tak 5,000? Nak beri tak? Tak tahu saya lah. Dia beri sepakat. Hak tu luar jangka. Benda yang kita tak, dia mari, tak sangka. Mari seorang tiba, masa nak pakai kereta, pakcik duduk mana? Saya duduk belakang tu, anak berorang, anak 10 orang. Ambil pakcik duit. Berapa? 10,000. Ay, dia ni biar betul. Benda tak jangka. Benda yang di luar jangka, tak jangka lah. Kalau kita beriman dengan benda yang di luar jangka, Allahu Akbar. Saya pernah berlaku ni pengalaman peribadi. Benda luar jangka. Adik saya belajar di Morocco. Ni cerita lama. Masa tu baru balik mengaji. Daripada Jordan. Tahun 99. Mengajar di UAE. Pesarah UAE. Gaji 1,400. Gaji 1,400. Anak dua orang masa tu. Pakai kereta kancil bayar 600 bulan. Rumah sewa 400 bulan. Jadi 1,000 dah. Tinggal 400. Adik-adik ramai lagi di kampung. Duk rumah saudara. Kena tanggung hantar duit juga. Dua orang mengaji kat Morocco. Adik saya telefon, abang nak pakai duit bayar yura itu ini, semua nak pakai banyak duit. Nak pakai 8,000 semua, dua orang. Nak pakai 8,000. Saya pendapatan 1,400 masa tu. Saya kata, insyaAllah. Tu je. InsyaAllah benda lagi. Cekam mana 8,000? Nak cekam mana 8,000? Baru balik. Bukan dah lama, kau dah lama, tak apa setakat kalau nak minta hari ni boleh, tak ada masa tu baru balik. Baru start ngajak, kereta kacir masa tu hari ni, kereta besar dah, kereta BM dah pakai. Dulu, 14 tahun dulu. Tak lama, lepas dia telefon, ada orang telefon. Angkat, dia kata ustaz, ustaz mengajar UAE bidang apa? Bidang bahasa Arab. Oh, kami nak minta ustaz buat kelas bahasa Arab untuk staf kami yang nak pergi ke Jeddah. Nak minta ustaz buat dalam tempoh yang singkat selama 10 hari saja. Berapa ustaz nak bayaran? Ha, tanya bayaran. Saya kata, saya tak tahu nak tak bayaran, saya bukan orang berniaga. Saya mengajar, saya tak jual ilmu. Dah biasa ustaz ceramah orang bagi berapa? Ceramah orang bagilah 30 masa tu. Tahun 99. 30. Ada bagi 50. 50 standard satu. 30 banyak lagi. 100. Hak banyak sikit ada orang bagi 300-400. Kau ada rezeki tambah sikit. Mungkin ada 500 orang bagi. Kalau korporat-korporat ni. Tak apa ustaz. Kita nak ustaz mengajar selama 10 hari, satu hari ustaz mengajar 5 jam. Kita bayar selama untuk 10 hari. Dah 5, sejam RM200 dia kata. Dah 5 jam, sejam 200, 1,000. 10 hari, 10,000. Boleh apa tak tahu duit kat adik tu? Adakah itu dalam jangkaan saya? Ada jangka pun. Mana kita nak bikin lagu, mana aku gaji 1,400 ceramah yang boleh 50 riyal, 40 riyal, nak kutip 8,000 masa 3,4 mana dan kita. Ini kata cerita luar jangka. Dan cerita luar jangka itu masih lagi banyak berlaku dalam hidup kita kalau kita beriman dan bertakwa kepada Allah. Malam ni saya nak kutip juga untuk rakyat saya kan terus. Tak tahu berapa berjangka. Harap-harap dapat luar jangka. Itulah orang yang yu'minuna bil ghaib, beriman dengan perkara ghaib. Sebab itulah cerita iman dengan perkara ghaib, rezeki perkara ghaib menjadi perkara yang sangat besar bagi orang yang beriman kepada Allah.
Bahkan kalau kita baca ayat tadi, cerita orang bertakwa tadi, bila Allah sebut yu'minuna bil ghaib, satu. Yang kedua, wa yuqimuna salah, menegakkan salah, dua. Yang nombor tiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sifat orang bertakwa, dia infak sebahagian rezeki yang Allah Ta'ala bagi. Nak bagi infak ni benda sangat payah. Sebab apa? Kerana manusia, dia sayang harta. Tuan-tuan depan saya sayang harta tak? Confirm, mesti sayang hartanya. Semua orang sayang harta. Bila sayang harta, dia nak infak. Infak ni lagu mana? Infak ni kata nafakah dalam bahasa Arab. Dia cerita kisah bab. Bab ni, biawak padang pasir. Biawak padang pasir, bila anjing kejar di padang pasir, dia masuk satu lubang. Anjing pun tunggu kat lubang tu. Cokok, tunggu, harap dog ni keluar balik. Dog ni tak keluar dah. Dia keluar lubang sekali lagi. Dia masuk lubang tu, lubang hak dia buat lubang sekali lagi. Masuk lubang lain, keluar lubang lain. Masuk lubang lain, keluar lubang lain. Ni dia bagi nafkah. Terawang bahasa Melayu. Terawang dua lubang. Kalau dua, satu lubang. Dok dia buat dua lubang. Dua lubang ni terawang. Hanya infak. Infak ni kita keluar duit kita, satu lubang masuk, dia keluar lubang lain. Tak bagi pada kita balik dah. Kita masuk lubang ni, masuk tabung sekarang, dia keluar tabung orang lain dah. Di dunia. Tapi akhirat tabung kita lah. Di alam satu lagi jadi ASK, amanah saham kubur. Tapi sebab dia tak mari semula segera, dia masuk lubang, keluar lubang ni dah. Hak ni payah. Tapi kalau kita pergi masuk lubang, pergi ke kaunter di bank, masuk akaun kita. Masuk kaunter tu, duduk akaun kita tu lah. Dia tak keluar kat lain. Boleh ambil semula. Pakai kad yang sama. Pakai buku akaun yang sama. Tak ada masalah, boleh balik. Hak tu orang simpan duit sebab boleh semula. Tapi infak, dia masuk, keluar korang. Hak ni berat. Tapi cerita orang yang yu'minuna bil ghaib, yakin dengan perkara ghaib, dia tahu bila dia berilah orang tadi, keluarlah orang lain, Allah ganti hak tak nampak di mata. Kerana janji Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma naqasa malun min sadaqah, harta takkan kurang dengan sebab sedekah. Sebab itulah pergantungan besar kerajaan Islam zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam melunaskan keperluan masyarakat. Kemudian awam menerusi infak daripada orang-orang yang ada kemampuan dan orang miskin. Walaupun tak ada kemampuan, mereka infak juga. Contoh saya ambil. Umar Ibn Khattab dan Uthman Ibn Affan. Orang Islam di Madinah, mereka ni bergantung pada satu telaga air tawar. Air telaga ni milik seorang Yahudi. Asal milik seorang laki-laki syirik, Bani Ghafar. Dia jual pada orang Yahudi. Orang Islam, bila nak minum air tawar, kena pergi telaga tadi, mereka kena bayar. Bila dia kena bayar, kena beli, dia conquer, dia seorang punya pula, orang kapir pula, susah pada orang Islam. Nabi tak suka tengok orang Islam bergantung pada orang kapir macam tu. Maka Nabi ijtihad. Nabi kata, siapa yang nak berniaga dengan Allah? Siapa yang nak berniaga dengan Allah, Allah bayar kat dia syurga. Maksud Nabi, siapa yang nak beli telaga ni kemudian infakkan jalan Allah, Allah bayar ke dia. Uthman kat tangan, dia sanggup. Uthman pergi beli. Yahudi tak mahu jual, dia nak jual separuh je. Dia pandang nak jual separuh. Berapa? 400 dirham. 400 dirham ni kalau harga sekarang, satu dirham ni 20 ringgit dah. Tuan tak? 20 ringgit. 400 dirham. Semua bayar. Bila bayar, bincang dengan Yahudi, nak buat lagi mana telaga ni? Kita bagi, kata Yahudi. Mu ambil saya, kau ambil sehari. Dan milik bersama, mu ambil saya, kau ambil sehari. Jadi orang Islam pun pergilah. Hari milik orang Yahudi, bila pergi ambil air, Yahudi suruh bayar. Bayarlah kawan ni. Hari beliau Uthman, orang Islam pergi free, tak payah bayar. Akhirnya orang Islam kata, kita pergi hari Uthman saja, jangan pergi hari Yahudi. Mereka pergi hari Uthman, mereka ambil air dua kali ganda.
Satu kali kan satu tu untuk hari ni, satu kali ganda lagi untuk kamu esok. Sebab esok kamu pergi dah. Jadi hari Yahudi tak ada wangi. Yahudi kata, baik aku nak pergi lagunya. Hari mu penuh orang mari. Cuma pula hari aku kena bayar tak ada orang mari. Baiklah aku lagu ni. Ambil kemua. Dia jual balik bahagian dia. Haa, ni bijak orang Islam. Tak apa, bayar separuh kita ambil. Akhirnya, jualkan semua milik Usman belakang. Usman wakafkan semua untuk orang Islam. Maka orang Islam dapat air secara percuma. Telaga itu masih lagi wujud sampai hari ini. Bi'rul rumah berada di bumi Madinah. Maknanya Usman menjadi orang yang infakkan harta dia untuk sediakan satu kemudahan awam bagi rakyat, namanya air. Hari ini kita banyaklah kemudahan awam. Kita perlukan air, perlukan elektrik, perlukan jalan raya. Jalan raya terpaksa buat secara tol, bahkan yang tidak ada duit nak bayar, kena gunakan swasta begitu begini. Kenapa boleh bina macam ni? Kerana konsep infak tadi. Zaman kerajaan Islam Abbasiyah boleh buat highway daripada Iraq, Baghdad sampai ke Mekah. Kesan highway itu masih lagi ada sampai sekarang. Laluan highway yang dibuat zaman kerajaan Abbasiyah untuk orang pergi ke Mekah sampai ke Arafah buat ibadah haji, disediakan air, mata air di sepanjang jalan. Semua menggunakan duit infak masyarakat Islam. Baik, itulah konsep infak ini menjadi satu dana bagi kerajaan Islam. Dengan cara mengoptimumkan keinginan manusia untuk infak semaksimal yang boleh, kerajaan boleh lepaskan banyak tanggungjawab kerajaan pada hari ini kepada mereka-mereka yang boleh bagi infak, dan rakyat akan terbaik. Ini sistem pengurusan kewangan Islam. Inilah konsep yang kita katakan kerajaan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat itulah saja yang boleh saya cerita pada malam ini. Bukan saya letih, tuan-tuan nampak letih dah. Saya gaduh lagi. Boleh lagilah nak ceramah sejam lagi tu. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang kurang itu adalah kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal'azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan, saya ada bawa satu buku. Buku-buku tulisan saya antaranya bertajuk Isu Hudud. Inilah jawapannya. Ini saya karang dalam setahun yang lepas bila timbul isu hudud tahun lepas belum pilihan raya. Pelbagai isu tentang hudud saya jawab di sini. Yang ini harganya RM10 untuk bacaan tuan-tuan, dan yang terkini dikeluarkan oleh Dewan Ulama. Satu seminar hudud dibuat di Kelantan membincangkan apa perancangan sebenar kerajaan Kelantan nak bawa private bill ke parlimen. Isu ni banyak orang dia tak faham sebab dia baca surat khabar saja. Yang ni kita ada kertas kerja lengkap kerajaan Kelantan, apa yang nak kita buat menerusi private bill, dari sudut mana, undang-undang mana kita nak pakai. Dibentang di sini, dan juga ada enactment penekanan dengan syarah dua Kelantan dekat sini, dan dua kertas kerja tentang kewajipan melaksanakan hudud dan juga isu-isu berkaitan dengan hudud. Yang ni pun ada dengan saya, harganya RM20. Dan ada buku yang tulisan bersama Penghayatan Ramadan keluaran Dewan Ulama pun harga RM10, didapatkan di belakang. Ada lagi buku-buku saya yang lain. Itu sebagai dana untuk saya kargo pengurusan saya di Terengganu, di parlimen saya kena urus. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.